sampai 8:30 di lapak pakis. Salak nih bos, senggol dong. Oh lupa belum dibuang. Oke sobat baik, kurang lebih 15 menit kita sudah sampai Haji Solomot. Gimana pak? Baik hari ini? Alhamdulillah, kabar baik selalu menyertaimu. Mantap. Mau lanjut apa istirahat lagi? Istirahat dulu lah 2 menit. Oke. Puncak sana teman-teman. Siliwangi Adventure, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah membuka jalur. Ya, terima kasih buat Siliwangi Adventure. Ada samak guys. Hawanya semakin dingin ya teman-teman. Full oksigen nih. Edot. Woi. Dieu. Nantinya. Bisa kan? Adieu, adieu. Pulau Misa. Hah? Pulau Misa. Sorry. Jangan ditiru. Jente yang sama ge jalan na ulah Misa ulah. Kita harus bareng-bareng. Oke, teman-teman. Tuh, ada tanda puncak ya. Pokoknya kalian jangan kekecoh sama jalurnya ya. Tetap ikutin jalur setapak. Oke teman-teman, ternyata di bawah kita juga ada trek ya. Ini yang ada tadi jalurnya sendirian tuh. Ini kayaknya nih, cuma agak curam kayaknya. Anginnya cukup lumayan kencang teman-teman. Ini dia pas kemarin kita tahun baruan, kita istirahat sebentar di sini. Akhirnya momen ini terulang kembali. Cuman bahayanya nih, tadi ada di atas pohon teman-teman. Tidak direkomendasikan ya, takutnya tangkainya bisa jatuh menimpa kita. Oke. Okay. Itu jangan jongkok, Bro. Jangan jongkok. Copot. Oh.
bahaya. Takutnya kan kedinginan bisa terjadi kerak. Oke. Waktu menunjukkan jam 9 lewat 20 menit. Mantap. Lanjut. Oke, alhamdulillah. Sobat baik. Depan kita tempat geng Kesatria Beuheung Awi dan teman. Yang di mana camp ini tuh sebenarnya camp terakhir ya, teman-teman. Jadi kalian yang mau ke puncak, ini camp terakhir di sini. Jadi kalian ditinggalin di sini. Bang Suang. Ketinggiannya tuh, teman-teman. 1725. Oke. Kayaknya kita lanjut ya. Lanjut. Kita langsung summit. Kita sampai Beuheung Awi, Kesatria Beuheung Awi setengah 10. Cukup lumayan singkat karena kita tidak membawa keril. Dan kita hanya tek-tokan ke sini, pulang pergi. Jadi kita semaksimal mungkin ini, teman-teman. Jadi jangan sampai kita pulang kemalaman di sini ya. Apa bang? Kotor. Itu muka kotor bang. Hehehe, bercanda mulu sini. Goblok. Gua mau di smack down anjir. Ketawain dia, ketawain. Aduh. Benar Bang Tangkil. Ini kalau enggak ada dia enggak akan jadi nih ke sini. Ini gayet saya nih, teman-teman. Arit. Gayet. OTW puncak berapa? Bang? 11. Naik 11 ya? Cuacanya masih ya begini berkabut, teman-teman. Dingin-dingin, asoy. Oke, sobat baik. Setelah kita melewati camp Kesatria Beuheung Awi, ternyata treknya semakin sulit, teman-teman. Sulit dan licin. Buat teman-teman yang mau main ataupun bertadabur alam Gunung Salak, kalian harus persiapkan mental, fisik ya. Karena di sini kita tidak pakai fisik doang, tetapi sebuah mental ya, harus dikuatkan mentalnya. Oke, teman-teman, karena Aedot kedinginan nih, teman-teman ya. Kasihan. Karena baju dia tidak apa namanya? Bukan kuitra, ini kaos biasa. Enggak. Salah outfit dia. Tapi mana enak kakak nu kehadap teh ya. Pokoknya kalau mau naik gunung tuh harus benar-benar dipersiapkan lah. Jangan modal nekat ya. Jangan asal-asalan, teman-teman. Modal nekat bahaya. Gila. Harus sayangi diri kalian sendiri dan teman. Karena keselamatan itu nomor satu ya, teman-teman.
Kamu nih, kenapa tuh pakai kaos itu? Sensus. Ya, karena saya kira hari ini akan cerah, jadi ya. Itu jas hujan saya itu. Ya udah bro, lanjut lagi. Setengah 10 menuju puncak. Kabutnya di bawah cukup tebal, teman-teman. Bukan cukup, sangat sangat tebal. Main aja bang, kalau ukuran bang. Ini kalau Pak, kalau cerah bagus nih teman-teman spot foto di sini. Lanjut lagi jalannya. Dingin. Pijakan kita akar, teman-teman. Naik lagi. Oke, ini dia tempat yang sangat bagus. Tempat para pendaki, apa? Tempat favorit para pendaki. Oke, depan kita ada tebing nih teman-teman. Kita climbing. Siap, Bang Edot, aman? Aman. Aman. Dingin nggak? Dingin. Oke, normal berarti. Ya. Tati bang, tati. Ini cukup lumayan tinggi. Ada 3 meteran mah ini. Kalian harus cobain kesini.
anginnya datang dan pergi sesuka hati ya. Kadang kenceng, kadang hilang tuh. Seketika sunyi nih teman-teman. Wah, jelas. Daripada kepleset mencemplungin lah. Gimana? Aduh tuh. Basah. Kaki udah basah ini teman-teman. Karena sering kena jeblosan air. Wah, dengkul tuh. Segini. Bahaya. Ini datang lagi. Anginnya besar lagi, datang lagi. Lihat teman-teman. Oke. Di... Welcome to apa? Berapa ini, Cak? Welcome to Fajar Kencana. Nih teman-teman, lihat. Jam 10. Kurang 5 menit. Yalah, guys. Makan. Yalah, kopi dulu lah. Kopi santai. Matiin dulu suasana di sini. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nanti kita lanjut di part 3 ya. Dari puncak Fajar Kencana sampai puncak Salak 2. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa sukai dan kasih kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.